Battle-battle kontrak kali ini gua kan udah dapetin Penny hampir kedua. Lalu di bagian sini juga ada Titan. So, gua bakalan escape-in dulu. Kita lihat dulu untuk CP-nya si Penny ya, guys. Penny itu baru level 65. Dia udah CP-nya 78.000 dengan menggunakan Castle INT. Lalu Laurel udah di bawahnya 73.000. Kita masuk ke bagian kontrak hero aja. Lalu di sini gua mau cancelin si Rocky kita, yaitu adalah Titan. Gua ganti dari Kelly yang bintang 3 dengan si Penny. Oke. Bentar, salah. Penny, lalu di sini ada Kelly. Kita main 100 diamond. Lalu level tertinggi sampai 95, STR-nya 65 bertambah semua. Looknya juga bertambah INT dan juga vitality-nya bertambah dan mendapatkan exclusive unlock skill-nya. Di bagian sini udah ke bintang kedua ya. Kita lihat dulu lagi. Udah bintang kedua, lalu di bagian sini kita cek dulu. Dia bertambah menjadi CP-nya 92.000, guys. Gila. Belum skill-nya gue upgrade ya. 92.000 cuma ke tier emas bintang 2. Wadidaw. Lalu yang skill ketiga, kelimanya yaitu adalah jumlah drone dapat melebihi batas maksimal dalam waktu singkat di setiap putaran. Drone ekstra dapat diperintah untuk menyerang target acak. Wow. Jadi untuk pertama-tama itu kita akan masukkan ke bagian sini, menyelamatkan maksimal 3 drone. Lalu setiap putaran juga. Ini ada 72-an. Oke. Yang bagian sini tuh saat memanggil 2 drone dan memperkuat semua drone-nya. Ini adalah ultimate-nya yang bagian Penny, namun agak susah. Jadi gua masuk ke bagian sini terlebih dahulu untuk dua-duanya. Hey. Ini dulu, guys. How nicely. Lalu ada ini dan lainnya gua upgrade ke 5 semua aja. Masih membahas tentang Penny ya kita kali ini. Mungkin karena gua bener-bener suka sama si Penny nih sih, guys. Gue nunggu-nungguin. Di sini ada maksimal ada punya berapa lagi ya? 15 ada? Oh, ada. Oke. Okay. 15 ada di sini jumlah drone. Waktu singkat di setiap putaran. Jumlah drone dapat melebihi batas walam waktu singkat diacak setiap drone TAC musuh. Mempertahankan aja ya plus 1 drone. Nah, ini hingga 20%. Hingga 20% kan lumayan nih persenannya itu. Dan kita lihat CP-nya menjadi 97.000. Kalau kita open juga banyak banget tuh. Namun di sini levelnya masih level 65. Gua bakalan coba untuk hapus dulu di bagian asken kita. Lalu gue reset si loon. Loon mana? Loon udah nggak gue gunain ibaratnya. Si loon. Loon, hello. Ah, ini dia. Loon 63. Oke. Lalu kita masukin ke bagian Penny ya. Oke, Penny. Robosan. Nice. Nah, ini dia udah mencapai CP-nya 100.000, guys. Kalau mau naikin ke tingkat selanjutnya ya fokus ke bagian INT juga sih. Cuma bagus sekali kalau punya berkat alpha yang INT. Ada lagi di sini tembok besi. Tembok besi punya enggak ya? Tembok besi INT enggak punya nih. Adanya yang STR. Castle ya cuma punyanya yang ini tadi, yaitu Damage Reduction. Kalau yang lainnya di bagian sini kalian bisa menggunakan untuk berkat alpha sebetulnya. Namun gua belum mempunyai ataupun pemulihan. Belum punya juga sih, guys. Jadi belum komplit. Di sini kan udah mulai ke season 4 ya yang bagian akun gua ini.
masih kondisi level 70 semuanya, gintil. Kita lihat untuk bagian sini. Oke, Pardimi udah komplit, tinggal Laurel nih. Laurel ini masih kondisinya warna merah. Udah nggak warna merah, lumayan banget sih. Skillnya bagus-bagus semua. Di bagian Kinogawa di sini gua udah ultimate ataupun skillnya udah komplit 5 semua. Lalu di bagiannya Pardimi ini belum. Kita maksimalin aja untuk saving ke Pardimi. Oke, 33, 37 udah habis. Dan lagi tadi Laurel ya. Laurel sendiri mana Laurelku cinta? Laurel nggak ada, cuma 1 2 3 4. Iya sih kayaknya ini, tapi kalau cuma ini dan ini terlalu lama banget, harusnya Galande. Namun Galande atau Laurel yang dipilih ya. Di bagian sini untuk Galandenya juga nggak gua urus, jadi gue urusin yang bagian Laurel sendiri guys. Harusnya dia meningkat lagi agar kita bisa untuk dapetin itemnya. Habis ini tembakan untuk pertama. Nah oke, tinggal saving lagi untuk Laurel kelak ya. Mungkin gitu aja sih, karena attack speed ataupun battlenya juga belum full komplit di bagian akun gua ini guys. Di sini ada Fujiwara Chihiro, Coleman, Rebecca, Bolton, Cindy ini untuk mining. Lalu ada pertahanan untuk bagian Penny, Pardimi, Shansen, Kelly, Laurel, serta ada Cat, Irma, Titan, Ricardo, Betty. Jadi kalau orang lain menggunakan Fujiwara pemantau buat nyerang, gue defensif dengan pemantau juga. Harusnya di bagian bawahnya ini adalah itu Putra Alam Liar ataupun Avenger. Nah di bagian sini gua malah gabungin semuanya, Putra Alam Liar 2, Avengernya 3, kayak gitu. Oke mungkin segitu aja ya untuk informasi tentang Kelly sendiri. Kelly siapa itu tadi? Penny ya, Penny. Kalau Kelly kan si Catwoman. Mungkin segitu aja. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.